Wah, keren banget iki penampakannya menu-menu best seller dapur Pak Man, rek. Salah satu yang best seller iki nasi goreng usus. Wah. Ini ayam koluke, sayap lada hitam. Ini tofu telur asin, wah mantep banget. Nah, yang spesial ini katanya ini capcay mie goreng hanya ada di dapur Pak Man. Penasaran seperti apa rasanya? Ojo nanti-nanti nangkini ae, tak coba EKB kirek. Wah, iki rek menu-menu dapur Pak Man yang katanya ini mencapai 50 menu istimewa banget. Jadi gak bakalan bosen kalian nyobain menu-menu istimewanya dapur Pak Man ini. Ada nasi, mie, ayam, gurami, kakap, cumi, dan udang. Menu sakmene kae. Tapi tak jamin rasane bintang 5. Kemencermannya dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Dunia Za yang selalu bikin lapar, ngiler dan kemecer. Hari ini saya sedang berada di daerah Tanggulangin Sidoarjo. Penasaran banget mau nyobain menu-menunya dapur Pak Man Chinese Food yang katanya ini juara banget Chinese Foodnya, dan katanya ini menunya banyak banget. Penasaran seperti apa rasanya? Ikuti terus videonya, jangan kemana-mana, di sini saja. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Ojo nanti-nanti nangkini ya. Selamat sore Pak Man. Dengan Pak Man sendiri nggih. Iya. Ngapunten saya investigasi ke dapurnya ini, enggak apa-apa nggih Pak nggih. Ini lagi bikin apa ini Pak Man? Nasi goreng. Nasi goreng. Wah, ini pesenannya banyak banget pastinya ini. Wah. Yang sebelah itu dengan anaknya atau? Iya, putrinya. Putrinya dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Tuti. Mbak Lucy. Oh, Mbak Lucy. Nggih, nggih, nggih. Anaknya juga pengin termasak Chinese food di sini, Lur. Ini konsep nasi gorengnya ini Chinese food atau Jawa, Mbak? Iya, ini saya masaknya nasi goreng Jawa. Oh, tapi bisa Chinese food juga ya. Wah, mantep. Untuk dapurnya juga kelihatan rapi dan bersih gitu, Lur. Di online shop ini ada apa aja, Mbak Lucy? Menunya? Bukan, online shop ada, oh, GoFood iya, ada ya? Iya, GoFood ada, GoFood ada, Shopee. Lengkap Mbak ya, mantep banget. Pribadi juga bisa. Delivery offline ya, delivery order juga bisa, mantep banget. Kalau boleh tahu dapur Pak Man ini sudah berapa lama ini Mbak jualan di Tanggulangin? Tiga tahun. 3 tahunan ya, alhamdulillah. Semenjak COVID. Semenjak COVID. Bapak ini Pendopo Kemang Resto Jakarta Selatan. Oh ya, ini yang saya curiga kok baunya ini harum banget. Mantan chef ya ini Pak Man ya. Wah, mantep banget. Jadi penasaran ini nyoba menu-menu Chinese food-nya Pak Man ini. Oh ya, yang lama di Jakarta. Jadi chef juga ya di Jakarta ya. Wah, mantep. Surabaya di Kumbing dulu, di Kumbing Restoran. Oh, Surabaya juga pernah restoran Kumbing. Wah, aromanya kuat banget. Ini untuk berapa porsi ini, Pak Man? 3 porsi. 3 porsi, mantep banget. Wah, ini bikin pesanan saya ya, Mbak Lucy. Iya. Ini apa ini? Sayap lada hitam. Wah, sayap lada hitam. Benar-benar ini adalah salah satu menu Chinese food kuliner yang menurut saya paling lengkap di daerah Sidoarjo, wajib banget diparani kira. Seperti biasa nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps-nya akan saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Wah, aromanya kuat banget, harum banget ini lho. Oh, humid ini. Oh, saus lada hitamnya ini. Wah, ini yang bikin ciri khasnya dapur Pak Man yang pelanggannya banyak itu ya ini. Salah satu racikan rahasianya dapur Pak Man ini. Nah, ini yang pasti juga nanti jadi generasi keduanya Mbak Lucy ini. Harum banget.
sekali lagi yang bikin saya seneng di dapur Pak Man ini, salah satunya dapurnya ini bersih banget, Ren. Dari tadi saya lihat juga Pak Man dengan anaknya ini belum berhenti melayani orderan dari tadi. Mantap banget. Ini memang tepatnya agak masuk ke dalam di daerah Tanggulangin, tapi rasanya tak jamin juara banget ini. Semua porsinya dapur Pak Man ini jumbo banget, Ren. Nah, yang ini penampakannya capcay mie. Unik banget, baru kali ini saya nemu capcay dengan mie goreng. Wah, keren banget penampakannya, Rek. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa ini? Saya dengan Mbak Lucy. Mbak Lucy ini apanya Pak Man ini? Saya putrinya Pak Man. Putrinya Pak Man, ya. Ini bisa jadi generasi keduanya ya. Nanti ya. Siap. Oke, mantep ini. Saya lihat tadi menu-menu di depannya ini kok banyak banget. Ada kurang lebih 50 ya, menu pasti ya. Masya Allah banget, banyak banget. Kalau boleh tahu nih, menu yang paling laris favorit di sini ini apa, Mbak Lucy? Yang best seller di sini tuh sayap lada hitam, ayam koloke, nasi goreng usus, mie goreng capcay, sama menu baru tofu telur asin. Tofu telur asin, ya. Wah mantep, tofu itu apa agak kenyal-kenyal ya, gitu, Mbak ya. Wah mantep banget, penasaran, nanti saya mau nyoba semua yang best seller di sini, Mbak ya. Ya. Terus nasi goreng itu memang dikasih usus gitu ya, ada ususnya. Potongan usus yang udah dibumbui juga. Wah penasaran banget, saya nanti mau pesan semuanya, Mbak Lucy ya. Siap. Kalau boleh tahu jam buka tutupnya dapur Pak Man ini jam berapa, Mbak? Jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Lokasinya ini di mana ini, Mbak? Lokasinya di Dusun Lowong, RT 6 RW 2. Desa Ganggang Panjang, Tanggulangin, Sidoarjo. Bisa langsung cek di Google Map-nya. Google Map ada ya, dapur Pak Man, gampang banget. Oke, oke, oke. Dengan masih YouTube ini, semoga usaha dapur Pak Man ini bisa makin maju, ya, punya banyak pelanggan di Sidoarjo, ya. Dan semoga jadi brand yang besar, di Sidoarjo. Amin. Terima kasih, Mbak Lucy. Iya, sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini saya mau coba produk bestsellernya dapur Pak Man, nasi goreng usus, sudah dapat topping ayam dan juga telur ceplok. Tak coba ini sih, seenak apa rasanya. Monggo dong, monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, aroma nasi gorengnya benar-benar ciri khas banget. Lagi. Yang pertama yang membuat beda nasi goreng Pak Man dengan yang lain ini tanpa saus untuk nasi gorengnya ini. Penampakannya sedikit seperti nasi goreng Jawa, Rek. Ada topping cambah dan daun bawang. Gurihnya dapat banget, asinnya juga pas, ada sedikit rasa manis. Sing gurih tak coba iki ususe. Wah, baru kali ini saya temukan nasi goreng dengan topping usus kayak ini. Ususnya ini empuk banget, harum banget. Jadi tidak ada bau-bau yang menyengat. Makjur banget ini, wajib dicoba, Rek. Hanya di dapur Pak Man bisa menikmati nasi goreng sensasi topping ayam sekaligus dengan ususnya. Aroma smokingnya ini juga dapat banget. Gurihnya khas banget dapur Pak Man, wajib dicoba. Untuk kalian yang lagi mager malas keluar rumah, langsung aja bisa order produk-produk bestsellernya melalui Shopee Food, GoFood dan juga GrabFood. Hmm.
wis. Wis simple ya. Nah, selanjutnya karena menunya banyak ini dari konsepnya incip-incip ya. Setelah nyobain nasi goreng khusus sing rasane istimewa, sekarang saya mau nyobain capcay mie gorengnya dapur Pak Man. Wah, akeh banget macamnya. Yang bikin menarik ini capcaynya karena wah, ada mie gorengnya ini. Wah, si panas banget. Mie gorengnya Pak Mani juga pasti maksil perasaan. Ini cenderung tipe-tipe mie goreng kecap. Manisnya dapat, gurihnya ciri khas dapur Pak Man, dapat banget di gilir. Capcaynya juga lengkap banget, ada sawi daging, sawi putih, wortel, ada kol, ada brokoli, ada jamur, lengkap banget. Ini bisa jadi salah satu menu sehat yang saya rekomendasikan buat kalian. Nah, rasanya ini loh yang benar-benar beda dari Chinese food yang lain. Karena Pak Man ini punya racikan rahasia dewe gitu. Penasaran nah, langsung nanti order. Wah, toppingnya melimpah, ada ayam, ada sosisnya. Acar, timun acarnya juga favorit saya. Saya paling suka kalau makan Chinese food itu harus ada acar sing ada manis-manis dan cukanya. Wah, ini ciri khas banget. Wajib banget ini dicoba lho. Selanjutnya saya mau nyobain ayam kolugin. Kuahnya juga kental banget. Wah, saya tadi sempat ngintip di dapurnya pas Mbak Lucy sama Pak Man masak. Wah, aromanya harum banget. Manisnya mewah, asemnya juga tidak berlebihan, gurihnya tetap dengan ciri khas dapur Pak Man. Ketika saya makan ini ada sedikit rasa kenyal, mungkin dari tepung tapioka kanji ini. Rasanya benar-benar empuk banget. Ditambah lagi dengan ayamnya yang juicy banget. Benar-benar wajib dicoba ini lur. Chinese food dapur Pak Man. Nikmatnya tak tertahankan. Jadi rasa khas dari kuah kentalnya Pak Man dan juga ayam tepung ini ditambah lagi dengan kres-kres timun dan topping-topping yang ada di sini, ini kres-kres bercampur jadi satu, mewah banget rasanya. Karena memang banyak toppingnya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya lihat ini ada irisan timun dan juga cacahan lombok, pedes banget. Rugi banget kalau kalian belum nyobain Chinese foodnya Pak Man, benar-benar juara. Si ono rong menu mana kira? Tak coba ini sih. Nah yang ini sayap lada hitam, tetap dengan kuah kental racikan rahasianya dapur Pak Man kira. Yang bikin sensasi mantepnya ini pedes asli cacahan dari lomboknya. Dari kesekian saya nyoba menunya dapur Pak Man ini bisa jadi salah satu dapur kuliner favorit dunia saya. Tetap dengan ciri khasnya dapur Pak Man, ada sedikit rasa-rasa saus-saus teriyaki, tetap dengan aroma smokinya, dapet banget. Jadi sayapnya ini diambil yang tengah loh, yang dagingnya tebal. Mungkin juga sego. Sego sing anget, entek-entek iso gorong piring ya. Tepung crispy-nya juga tidak terlalu berlebihan, tetap ada rasa sedikit crush, ditambah lagi dengan kuah kentalnya lada hitamnya.
gara-gara gak bisa keleren. Asli makjel banget ini. Mulai hari ini saya nobatkan dapur Pak Man jadi kuliner paling enak di Sidoarjo, Chinese food yang menurut saya ini benar-benar recommended banget ini lho. Nah yang terakhir ini tofu telur asin. Nah, ayu tenan lur, tampilane ada irisan daun bawang dan juga lombok. Tak coba isi enak apa. Kalau ciri khas telur asin pastinya gurih-gurih sedikit asin. Benar-benar ini telur asin asli. Rasanya juga asinnya juga tidak berlebihan. Ini bisa jadi rekomendasi kalian kalau bosan makan nasi goreng, benar-benar wajib dicoba ini. Tofu telur asin. Menunya ini benar-benar di atas rata-rata kuatnya. Jadi tidak seberapa ada kuahnya tapi sedikit nyemek lho. Dominan rasa gurih dari telur asinnya dan juga tofu ini. Lumer di mulut saya ini benar-benar. Rasanya ini gurihnya tidak bisa saya sebutkan. Istimewa banget. Kalau saya pribadi ini bisa jadi favorit saya ini. Tofu telur asin benar-benar istimewa, wajib dicoba ini. Dari rating 1 sampai 10, dapur Pak Man ini saya kasih rating 9.0. Benar-benar di atas rata-rata. Menu-menu dapur Pak Man ini dikemas yang rapi, cocok banget untuk acara-acara hajatan kalian, acara-acara resmi kalian, untuk menu pernikahan, prasmanan, meeting, ulang tahun, yasinan, sembarang, cocok banget ini dikemas di nasi kotak. Wah, istimewa banget. Seperti biasa, nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps-nya akan saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar. Dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Wajib banget dicoba untuk kalian pecinta-pecinta kuliner Chinese food. Wah, rugi banget kalau belum mampir di dapur Pak Man yang nikmatnya tak tertahankan. Oke, nikmati hidup ini. Jangan lupa beribadah, berdoa, dan bersedekah. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.